Silakan cerita gue. Kan coba kamar gua. Tuh kan gue pakai sebenarnya gue bareng cewek sama boots. Cewek mana? Kok mau cewek sih lu? Calvin Winata. Nah, gitu dong. Iya. Oke. Anjing teguh panik gue bareng sama boots nih. Terus gue streaming kan, gue streaming kadang di kamar, terus kayak berisik, dia jadi pindah di bawah, terus jadi kayak kamar tuh gue pakai sendiri doang, jadi mau dipakai sama anak Valora nanti, jadi gue pindah. Oh jadi lu di situ ngeganggu orang gue? Iya, kerjaan gue begitu sih sebenarnya. Oh. Ya, ini lu di mana gua? Ini lu di mana gua? Tempat Vina. Oh, tempat Vina. Emang lu tadi mau pindahan kemana sih yang pas gua tanya gua? Siapa yang bilang pindahan? Gua. Lu kemarin ada story lu packing. Gua. Kapan? Ini di DM. Wah. Wah, gua SS ya. Tadi yang pas lu nge-DM gua kan. Iya. Gua ada ajak. Iya kan? Terus malam bisa enggak? Heeh. Dia langsung ngasih tahu gua, "Be." Apa tuh? Lagi enggak bisa, ada urusan katanya. Oh. Nih. Ini chat gua sama Teguh ya. Go, ntar malam Live Planet yuk ngobrol-ngobrol sama Hengki juga, enggak sendirian kok, ya kan? Terus kata Tegunya, "Oi, mau tapi tar mau pindahan be malam." Wak. Pindahan ge itu ke GH yang satu lagi, GH Tuma. Kan GH ini kan ada dua. GH ini kan ada dua. Oke. Berarti kan bener kan? Biar streamingnya lebih aman gitu ya gue ya, maksudnya ya. Kirain GH Permata Hijau. Nih, bukan gitu, Vol. Jadi gini nih, denger ya. Gimana? Kan ya unik tuh kan mau dipakai. Ada anak Valorant dateng kan, jadi dia pakai kamar gua, jadi gua pindah ke dia sebelah. Oh, lu berisik banget ya kalau lu yang diperbankan. Stop. Kan semuanya juga bakal pindah ke situ nanti. Mas Ger. Tahan. Ini kan lu yang pertama. Tahan. Iya. Nah, kenapa lu yang disingkirkan? Kenapa bukan yang lain? Apa yang disingkirkan? Emang anak-anak pada tidur di sana. Kenapa juga? Ya kan anak-anak kan pakai masih kamar lu di sana, Mas Ger. Hah? Kenapa pakai kenapa harus Teguh yang pindah? Ya soalnya di kamar acara, itu acara ini enggak bisa positive thinking. Iya benar. Benar, harus negative thinking. Pikiran harus negatif. Ingat. Bu, kenapa harus kau yang digusur, Gu? Jadi gini. Nah. Oke. Gimana? Silakan cerita, Gu. Kan kamar tuh kan gue pakai sebenarnya gue bareng cewek sama boots. Cewek mana? Kok mau cewek sih lu? Calvin Winata. Nah, gitu dong. Iya. Oke. Anjing teguh panik gue bareng sama boots nih. Terus gue streaming kadang di kamar, terus kayak berisik, dia jadi pindah di bawah. Terus jadi kayak kamar tuh gue pakai sendiri doang, jadi mau dipakai sama anak Valora nanti, jadi gue pindah. Oh jadi lu di situ ngeganggu orang gue? Iya, kerjaan gue begitu sih sebenarnya. Oh. Sama lu udah nggak ngikutin scrim lagi, udah nggak dimintain scrim lagi? Atau lu bener-bener nggak ikut scrim lagi gue? Gimana? Lah kan nama gue kemarin kan ajakin aku scrim dong bang. Nickname gue kan ganti. Abis lu ganti nickname ajakin aku scrim dong bang. Abis itu kan langsung berganti. Iya berarti udah ada yang ngajak dong. Siapa tuh yang ngajak gua? Hengki kah? Gak ada yang ngajak karena aku pengen ganti aja. Psikotzi. Gak apa-apa lah gua, kan gak ada potongan lagi gua. Onik PH nih kayaknya udah psikotzi gitu. Onik PH bisa jadi. Tapi gue masih suka diajak ngobrol nggak sama Somber? Kita ya paling kalau kan gue jarang ke GH yang ada Somber kan. Nah ini tuh mau pindah ke GH yang ada Somber nanti. Oh. Dia mau gabung lagi sama Somber. Mau ngeblem lagi ya maksudnya. Jangan lupa buat subscribe dan bunyiin loncengnya biar Revival dapat adsense yang banyak. Terus gue gajinya naik. Abis itu gue beli orang buat ngerjain kerjaan gue di Revival. Dadah.